Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Cep Receh. Oke, kali ini saya mau coba membuat omelet rice sederhana dengan bahan-bahannya yang ada di dapur aja ya. Oke, di sini kita pakai bahan telur, saya pakai 2, ayam juga ya. Untuk bahannya ada bawang bombay dicincang, wortel dan bawang putih. Bumbunya penyedap, garam, tiram. Oke, itu aja. Ya, sekarang kita masuk ke bumbun. Ya, saat panaskan dulu tempatnya. Enak ya? Oke. Sambil nunggu panas, goreng kita langsung bumbu. Garam sama penyedap. Tetap selera. Biasanya untuk anak-anak kecil suka nih digoreng pakai telur. Kali ini kita buat tampilannya lebih gede ya. Nasi di dalam buat menunjukkan ada banyak ya. Tambah sedikitnya. Buat nasi ini. Sama bawang. Nanti dengan tadi. Jika kita dulu nengah apa dari ini.
banget ya. Mulai guys. Set terkenal. Simple. Gini ya.